saya harus hormat sama kamu, harus tunduk, nggak bisa. Ini tempat manusia, alam kamu sudah lain loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Setia Channel 15 Los. Pemirsa, saya malam ini temani Mas Bahul. Sehat Mas Bahul? Iya, mau udah kemendingan, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kemarin saya bersama Mas Bahul sangat kelelahan sekali mengatasi Mas Bahul yang kesurupan kemarin di kaki Gunung Slamet, dan ini saya meneruskan, tapi saya mengambil jalan lain di mana jalan ini juga sering banyak gangguan, Mas Bahul. Banyak orang yang naik ke atas, katanya itu warga sekitar gitu kan. Ini kan misalkan ada seorang yang lagi naik, kata pendaki entah apa itu, kan banyak di bawah ada warung, banyak cerita seperti itu, Mas Bahul. Oh, iya, Mbak. Ada gangguan di anu, Mas, coba di setelah pohon jati-jati itu lah. Ini saya berada di sini, saya berada masih di bawah ini, belum ke atas banget, tapi posisinya atas sana ini saya udah tengah ya, Mas Bahul ya. Iya, Mbak. Pemirsa, mohon doanya, mudah-mudahan malam ini penelusuran berjalan lancar. Banyak sekali mistis gaib di wilayah Gunung Slamet, dan ya emang namanya juga alas ya, Mas Bahul ya, apalagi di pegunungan. Pemirsa, mari kita telusuri seperti apa kasih sosok, apa hal apa yang suka mengganggu para warga, mungkin para pendaki, dan siapapun yang melewati jalan di sini. Ayo Mas Bahul, siap? Ayo, Mbak. Ayo, siap. Pemirsa, ya, masih di bawah. Ini kita juga masih di bawah ya, Mas ya, belum. Bentar, Mas Bahul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menghadang kita, Mas Bahul. Dimana, ada yang menghadang kita. Dimana? Tidak jauh, Mas Bahul. Pemirsa, saya merasakan ada energi negatif sekali di depan yang siap menghadang, walau alam seperti apa. Ayo, Mas. Intinya kita mencoba untuk menyingkirkan atau memindahkan sosok-sosok di mana jalan ini suka dilewati warga, jadi warga itu adem ayem untuk melewati jalan ini. Seperti itu ya, Mas Bahul ya. Tidak merasa takut dan tidak merasa terganggu. Mohon doanya aja, pemirsa. Aman, ya, ini intinya ya untuk kebaikan kita semua juga, Mas Bahul ya. Pemirsa, ini banyak sekali rumah warga di bawah. Iya, ini saya udah nggak kuat, Mas Bahul, sebenarnya, Mas, saking dinginnya. Coba, Mas, Mas Bahul, tolong diyum itu walau alam, apa makam atau apa, ada yang berdiri itu, Mas Bahul. Gimana, Mbak? Itu tuh, Mas, depan, Mas. Di depan situ, Mbak? Iya. Tuh, depan situ, tuh. Mana, Mbak? Nggak kelihatan, Mbak. Mana, Mbak? Itu, Mas Bahul, berdiri itu, Mas Bahul. Saya melihat. Enggak, aduk, saya melihat, ayo Mas Bahul. Pemirsa, tuh melambaikan tangan. Melambaikan tangan, Mas Bahul. Aduh. Tuh. Belum lihat ya, Mbak. Ayo, Mas. Ya, kemarin juga enggak ada apa-apa kok, Mbak. Waduh, ya ampun. Sebentar, Mas. Aku merinding, enggak enak banget perasaan. Dulu, Mbak. Ayo, senekatlah. Terlanjur sampai sini, Mas Bahul. Coba, Mas. Terlihat enggak, Mas? Tuh. Terlihat, pemirsa? Benar, perasaan saya tadi ada yang menghadang. Memang dimanapun, pemirsa, banyak sekali hal gaib, apalagi tempat-tempat
hutan seperti ini mistisnya kuat banget. Tahan sih mas, tahan dulu, tahan. Di situ aja mas, di situ dulu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa maksudmu? Hah? Apa maksudmu? Enggak boleh lewat sini. Astagfirullah. Ya Allah, matanya Mas Baul. Pemirsa, tertutup oleh rambut semua, hanya mata. Saya ingin naik melalui jalan ini. Saya sudah permisi, saya numpang lewat di sini, tapi kamu sudah menghadang saya di sini. Hah? Apa maksud kamu itu? Hah? Saya harus hormat sama kamu, harus tunduk. Enggak bisa. Ini tempat manusia. Alam kamu sudah lain loh. Alam kamu sudah lain. Enggak. Pemirsa, saya suruh tunduk sama sosok kalau mau lewat sini. Kalau tidak mau, saya suruh kembali. Enggak. Derajatku lebih tinggi daripada kamu. Hah? Saya enggak takut. Kamu sudah merugikan, menakuti. Kamu sudah menakuti banyak orang. Orang-orang yang lewat sini, terutama orang-orang pendaki. Kamu, hah? Oh ya Allah. Jadi intinya mungkin ini pintu pertama Mas Baul, istilah itunya itu gerbangnya, pintu pertama, pintu kedua, ketiga itu ada semuanya Mas Baul. Iya. Kamu penjaga sini. Hah? Kamu penjaga sini. Pemirsa, secara tidak langsung tempatnya hanya seperti ini, tapi ini mungkin adalah seperti gapura lah ya Mas Baul ya. Seperti gapura, dialah penjaganya. Hah? Siapa? Ibarat siapa atasan kamu? Hah? Siapa? Atasan kamu siapa? Siapa atasan kamu? Hah? Kenapa, Mas? Lepas ininya, Mbak. Siapa atasan kamu? Saya enggak takut. Pemirsa, intinya dilarang untuk ngelewatin sini, hanya ada sesuatu yang harus dilakukan. Seumpama saya mau lewat sini, apa? Hah? Apa yang kamu mau? Hah? Harus tunduk sama kamu? Enggak bisa. Enggak bisa. Atasan kamu suruh ke sini. Hah? Ini udah dipalang, tidak boleh melewati Mas Baul katanya Mas Baul. Berarti ini kalau kita teruskan bahaya Mas Baul. Tapi kita coba saja, kita tes saja Mas Baul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tetap akan lewat. Mana teman-teman kamu? Hah? Siapa atasan kamu?
Saya tidak takut. Pemirsa, ini saya kalau mau maju lagi harus melewati sosok ini. Ini bahaya juga, ini ibaratnya pintu pertama. Kita suruh kembali Mas Baul. Ora, saya tidak akan kembali. Saya tidak akan kembali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, kamu melarang saya untuk melewati dan kamu telah mengganggu siapapun yang lewat sini. Baik. Mas Baul, tolong bantu doa, Mas. Nekat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Niat ingsun. Ngelebur. Sini, please. Lebur. Iki dudu panggonanmu. Lebur kowe. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Pas dilempar tadi, dia tuh ngomong hidup langsung, Mbak. Astagfirullahaladzim, siap, Mas. Astagfirullahaladzim. Saya masih cepat petan aku, Mas. Piur-piuran. Tenangin dulu, Mbak. Bentar. Piur-piuran, Mas. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Pemirsa, alhamdulillah, intinya saya udah bisa mengusir. Ini pintu utama ini, Mas Baul. Ini enggak cuma satu sebenarnya, Mas Baul. Banyak banget. Terus itu tadi yang masuk tenaga saya bukan Bang waktu kemarin. Bukan Mas Baul, ini lain. Kita kan sisinya lain, Mas Baul. Jalannya udah lain, sebelahnya Mas Baul. Sebelahnya. Coba ke sini, Mas. Ayo, Mas. Pemirsa, ada energi kuat banget di sini selain tadi. Ini masih ada yang kuat lagi di sini, Mas Baul. Kuat banget ini. Ini perlu apa? Perlu persiapan atau tenaga yang benar-benar fit, Mas Baul. Harus benar-benar fit. Harus benar-benar fit. Tapi kok ini bisa ada pas bangun kayak gini ya, Mbak? Walauhala, Mas Baul, ini tadinya apa saya kurang tahu, Mas Baul. Tadi saya enggak sempat nanya juga ada apa gitu, enggak. Cuman ntar kalau selepas pohon jati, hati-hati gitu aja. Ya mungkin di sini tempatnya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, apalagi kalian yang suka mendaki, intinya persiapkan diri lebih matang, lebih mantap. Kalau memang sudah niat, sudah nekat, nekat saja. Kalau takut ya jangan dilakukan. Tapi jangan lupa sambil selalu berdoa di mana. Ya, itu utamalah, kunci utama ya. Kita berdoa, mempersiapkan diri, benar-benar siap untuk segala apapun. Karena apa? Kita sudah masuk di dunia lain. Istilah dunia lain itu yang namanya alas hutan, itu pasti banyak sekali dedemit, apalagi di gunung tempat seperti ini. Ya Mas Baul ya. Ini pun kita masih, ini sebenarnya ini mungkin di situ ada jalan, misalkan Mas Baul. Itu ada lagi. Berarti ini siap kayak gerbangnya ada ya, Mbak. Iya, setiap. Intinya sebenarnya dia itu di satu titik tapi bisa melingkari seluruhnya itu loh, Mas Baul. Seperti itu. Ibaratnya seperti seperti pintu rumah sendiri kok, bisa dikreteng mana-mana, ini pintu saya di sini gitu aja. Tapi yang tadi udah menghilang gunung pada di sini. Insyaallah Mas Baul, tapi ya enggak tahu gitu kemana, wong saking luasnya tempatnya Mas Baul. Kalau apa pergi dari sini pindah kemana, saya kurang tahu. Yang jelas ini jalan aman untuk dilewati. Gitu aja. Insyaallah ya Mas Baul ya. Walau alam kalau ada yang datang lagi selain yang tadi. Ayo Mas, coba Mas. Insyaallah Mas. Mas Baul siap toh? Ini agak turun deh, makanya sangat jalan, Mbak. Mas, ya? Ini harusnya kemana sih? Enggak tahu. Tapi ini perasaan saya di sini ada yang energi kuat banget, Mas Baul. Tapi terus terang saya kurang fit sebenarnya, Mas Baul. Cuma
Saya kurang fit. Udah gini aja daripada daripada ntar terjadi efek, apalagi saya dan Mas Bahul. Gini aja pemirsa, ambil hikmahnya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dimanapun Anda berada. Langkah kalian harus diiringi dengan doa, insya Allah tidak akan terjadi apapun. Insya Allah kita percaya, percaya diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dekatkan diri selalu, kuatkan iman kita, insya Allah kita adem ayem, berkah barokah, gitu aja. Pemirsa, saya bersama Mas Bahul undur diri, ada salah kata mohon maaf, ambil hikmahnya. Alhamdulillah penelusuran berjalan lancar, ternyata jalan menuju Gunung Selamet banyak sekali mistis, misteri dan goibnya. Yang jelas siapapun waspada, yang jeli, kuat, insya Allah tujuannya tercapai. Ayo Mas Bahul balik wey, kuat banget ini loh, kuat banget. Iya. Enggak, aku gegeri anu le Mas. Punggungku kayak seperti tempelan itu loh.